Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sebelum seorang itu mendapat hidayah, kadang-kadang dia mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu lebih awal daripada hidayah. Sebelum dapat hidayah dia dapat taufik. Maka kalau ada orang ceramah, ada orang syarahan, dia setelah mengakhiri syarahannya dia mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Ada wabillahi taufik wal hidayah. Kepada Allah kita mohon taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak akan ada orang penyerang mengatakan wabillahi hidayah wa taufik. Tidak. Jadi sebelum hidayah ada taufik. Ya kan kita sering mendengar, tapi kadang-kadang kurang faham atau langsung tak faham. Tahu sebut nama taufik, pada dengar nama taufik, ya. Nah, bukan nama taufik, bukan apa. Pada mendengar kata-kata taufik, apa itu taufik? Itu dia. Kehendak Allah sama dengan kehendak orang itu. Nah itu cepat, cepat-cepat, ya kan? Dan happy sekali. Nah, hidayah itu petunjuk. Petunjuk daripada Allah SWT yang diberikan kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Yakni Allah membimbing ke jalan yang benar sebelum mendapat hidayah. Seorang itu adalah yang mendapat taufik. Maka terdapat banyak kisah orang yang keras hati menjadi lembut hatinya dan memeluk Islam karena mendapat hidayah daripada Allah SWT. Contohnya yang jelas dalam sejarah kita telah mengetahui bahwa Sayyidina Umar Ibn Khattab masuk Islam karena dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa sebab, macam-macam sebab, bukan langsung dia jadi baik, tidak. Sayyidina Umar Ibn Khattab masuk Islam bukan dengan ujung pedang, tetapi hanya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Wafi riwayatin mengatakan yang dibaca oleh Fatimah oleh adiknya itu yang lebih awal masuk Islam, dia membaca surah Qaha. Ini telah diterangkan kemarin untuk menghidupkan hati yang mati juga supaya dia dapat dibacakan surah Qaha. Ada dalam kitab yang mana hijau ini, ya kan? Maka Sayyidina Umar bin Khattab walaupun dia orang yang garang, bugis, keras orangnya, tetapi dilembutkan oleh Allah hanya dengan sebab mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu sebab saja. Memang Allah Ta'ala dari makna berikan hidayah kepada Allah. Banyak lagi contoh-contoh seorang pemuda pada zaman Hasan Al-Basri yang bernama Atabatul Ulam. Seorang pemuda masih remaja yang terkenal kejahatannya, terkenal di kampung itu bahwa yang bernama Atabatul Ulam itu adalah orang yang paling jahat. Nah, setelah mendapat hidayah daripada Allah, ternyata dia menjadi waliullah. Karena Allah Ta'ala mengendaki dia sebelum jadi wali Allah, dia jahat dan jahat. Ramai juga orang kafir dan bahkan orang pemimpin-pemimpin mereka memuluskan seperti Badri yang dia sudah begitu lama memuluskan memeluk agama Kristen, tetapi setelah Allah sudah bertunjuk maka dia menjadi pensyarah yang terkenal. Tuan-tuan dan puan sekalian, daripada itulah kita jangan suka menghina orang. Misalnya seorang itu kita nampak tem-tem sholat, tem-tem mari, anak-anak duduk di tangga-tangga main gitar, berfoya-foya, ketawa-ketawa, padahal adat telah dikumandangkan. Ramai orang menyuruh ke masjid tapi dia masih ketawa-ketawa. Jangan dihina. Karena siapa tahu anak seperti ini kadang-kadang Allah membuka hatinya dengan memberikan petunjuk kepada mereka. Ternyata mereka itu baik daripada kita.
Bahkan kalau ada di antara kita, di antara kita ada anak kita yang degil, membandel, susah dan tidak cakap, jangan dimaki hamu. Ya, doakan saja dia dan bertawakal kepada Allah. Kalau masih belum lagi Allah menghendaki dia jalan baik, walaupun ibunya dan bapaknya berbuih-buih, bahkan dia belajar ke seorang ustaz-ustaz yang berteriak-teriak, kalau Allah belum membuka hatinya, tak akan dia baik. Jelas. Jadi kepada siapa? Kepada Allah. Saya juga membimbing anak itu, mengingatkan, maka juga jangan lupa mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab kunci hidayah kepada Allah. Ramai daripada kita yang mempunyai anak masih tertutup hatinya. Mak bapak tak boleh buka hati, tak boleh membuka hati anaknya. Tak, Allah yang membukakan. Jadi kita minta kuncinya kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Hadi, wahai Tuhan yang boleh petunjuk, ya Nur, ya Khabir. Mohon sebut nama-nama Allah, kemudian bimbinglah anak kami ya Allah dengan petunjuk hidayahmu. Jangan membiarkan dia orang yang malas dan lain-lain. Insya Allah. Maka dari itu kita kalau mendengar adzan, kita dengarkan. Ketika adzan itu waktu istijab, berdoa kepada Allah. Ketika adzan itu melakukan hayya 'ala shalah, mari kita salat. Baca la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sambil membayangkan anaknya, membayangkan siapa yang belum konsisten mendirikan salat, lalu membaca doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbana ighfirli wa li walidayya wa liman walidayya. Itu ayat ada lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam kitab Amaluddin senarai daripada salat fajar, dalam Rogin Segregation ada doanya. Minta maaf, Amaluddin tidak ada, saya terlupa. Dalam kitab Rogin Segregation ada lihat salat sunat fajar. Di situ saya rangkaikan doa-doa yang penting untuk anak kita, termasuk Allahumma faqihum fiddin wa 'allimhum at-ta'wil wa hdihim ila sawa'i sabil wa amdhum nabatan hasana. Baru ada lagi Allahumma ja'alhum hadiyan muhtadin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, jadikan mereka itu orang yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang. Selain dia mendapat petunjuk dan dia mampu memimpin orang lain, itu namanya hadina muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk juga kepada orang, maknanya dapat memimpin orang lain. Luar biasa. Ada doanya. Dan mohon taufik kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah SWT. Anda lihat betul-betul dalam selama itu doa rutin sekretisian. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, ada juga anak-anak remaja-remaja kita, bahkan keluarga kita juga yang tertutup hatinya untuk melakukan ketaatan. Mohon kepada Allah kita ya. Maka apabila hidayah diberikan, dia perlahan bertahap-tahap jadi baik. Maka jangan sekali-kali menyumpah anak-anak. Takut kalau kita menyumpah anak-anak ataupun menuangkan tak baik kepada anak yang nakal itu, kalau bersamaan dengan waktu istijab diaminkan para malaikat, dikabulkan oleh Allah, anak itu sendiri jahat karena doa ibunya sendiri. Paham ibu? Ya, kadang-kadang maaf saja, geram lah ustaz, degil sangat lah, sudah mau sekian masih belum. Misalnya tanah kerja, merempat, lepak, main handphone, main gitar misalnya. Memanglah orang tuanya stres, maka begitu kita dengan sabar, nak tahan, dia punya emosi ya. Doa lah, ya Allah, ya Allah, haruslah kita jangan
doa dan berdoa, terutama antara adzan dan qamat waktu istijabah. Antara adzan setelah adzan dibacakan, setelah adzan dilakukan baca doa, dan itu jelas-jelas berdoa. Setelah sembahyang sunat, ba'da isya, ba'da maghrib, apa ba'da subuh misalnya, antara adzan dan qamat itu, pokoknya antara adzan dan qamat doa bayil adzan wal iqamah lanjut. Artinya apa? Doa antara azan dan qamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa insyaallah. Terutama waktu malam itu memanglah waktu yang paling hebat. Waktu tahajud jangan lupa. Jangan doa untuk mendapatkan rezeki saja. Doakanlah anak-anak kita semua menjadi anak yang anfa'u linnas, anak yang berguna, yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu important. Insyaallah Allah tidak akan mengutangi, akan diterima juga akhirnya. Bacakan itu apa ya Rabbi sebanyak 6.661 kali ya. Setelah itu selama mungkin boleh kita segera berangsur dan menghadap sepanjang kita membaca itu zikir ya Rabbi, ingat kepada apa hajatnya. Sebab itu bermacam-macam hajat boleh kita gunakan dan ditukar kepada air, air yang boleh diminumkan kepada air. Insyaallah saya dapat di YouTube. Ada waktu sama saya almarhum Ustaz Hasan Azhari, sebelum dia pulang ke Madinah dia memberikan ijazah doa untuk anak-anak kan? Sebab banyak orang kita mampu lagi dia, sebab dia cahaya Al-Quran ada dalam dia, walaupun dia hampir menjelang akhir hayatnya dia mampu memberikan apa? Memberikan doa. Tapi doa yang dibaca itu sudah ada dalam kitab kita semua. Dalam kitab amalan rutin ada, dalam kitab rutin certification ada, dalam kitab yang al-mansur juga ada. Tapi doa uiduha, ada kan? A'udzu bikalimatillahi tammati. Ada kan? Itu baca. Anda lihat dalam kitab Routine Certification, dalam kitab Al-Mansur. Mohon rindu kepada Allah. U'idu bi kalimatillahi tammatin. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Minasyaitonirrajim. Daripada syaitan yang terkutuk, wa min kulli hammin la'ama, daripada segala gangguan makhluk-makhluk halus. Pontianak bilang apa itu? Makhluk halus yang mengganggu anak ketika bayi kadang-kadang dia digoda, apa diganggu oleh syaitan. Mohon wa'idu bika wa dhurriyyata minasy syaithanir rajim. Apakah a'udzu bika minasy syaithanir rajim. Ada di situ saya lupa di sekolahan itu. Mohon lindung kepada Allah berkenaan anak itu daripada gangguan syaitan yang terkutuk dan daripada gangguan makhluk-makhluk yang halus. Supaya juga anak ini tidak kena aib. Jadi panahan, ada panahan mata berbisa. Ya, sebab ada hadisnya dalam pada ayatnya berkenaan tentang ayat yang ayat ada anak yang takut kena panahan mata orang. Jadi anak yang sepatutnya baik tidak baik, terlalu banyak memuji dia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai anak yang mempunyai apa namanya anak bagus, pintar, bijak, bergaya dalam kerjanya dan dalam segalanya, maka orang itu tak boleh terlalu memuji. Ya, kalau misalnya kita dekat Allah mempunyai anak yang baik, nah, baiknya bayangnya baik, cemerlang, jangan terlalu dipuji. Nah, karena itu boleh menyebabkan anak itu kena aib. Wa iyyakal ladzina kafaru la yuzlikuna bi absar.
surah apa itu? Dalam surah ada lihat di dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat ke-51 hingga ayat ke-52. Agar anak kita terhindar daripada kena ain. Orang yang kena ain hendaklah didampingkan dengan ayat ini, insyaallah, termasuk ayat tadi. Ini yang kedua. U'idu bi kalimatillahi tammatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Ayat itu wa min kulli hamatin la'ama, yang suka kacau anak, makhluk yang suka kacau anak, itu kita tahu insyaAllah. Dan kita tahu sejak daripada awal saya terangkan berkenaan tentang hidayah, kunci hidayah, bagaimana untuk mendapatkan hidayah, semuanya telah saya berikan kepada semua. Semua ilmu-ilmu yang saya dapat, yang saya amalkan, yang saya berikan kepada banyak belajar, yang dimasukkan dalam kitab daripada guru. Secara live kebanyakan langsung, insyaAllah. Dan bukan sebarang ulama, memanglah ulama yang masyhur. Amalkan. Dan hidayah Allah SWT ini tidak dikasih. Bukan hanya anak ustaz, bukan anak ulama, bukan anak habib-habib, tidak. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang baik, maka dia baik. Jelas? Maka kita tak boleh terlalu bangga dan tak boleh terlalu sedih atas apa yang berlaku. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quran. Allah telah memberikan perumpamaan banyak sekali dalam Al-Quran. Contohnya, anak Nabi masuk neraka. Siapa itu? Kanan, anak sulung lelaki dari Nabi Nuh alaihissalam. Degil, diberi nasihat tak mau, ya. Kemudian dia mati ditelan oleh banjir besar. Itu perumpamaan. Nabi itu kan menangis, tapi ditegur pada Allah, ya Nuh, kenapa kamu menangis? Anakmu itu sebetulnya bukan keluarga kamu. Yang keluarga kamu itu yang berada dalam bahtaramu, yang keluarga kamu itu orang beriman, itu keluarga kamu. Manakala anak sekalipun kalau tidak ikut bahtara kamu, tak mampu ikut ajar Allah, tetap juga masuk neraka. Kan cukup adil sama Tuhan. Nah, istri Nabi masuk neraka. Siapa? Istri siapa? Istri Nabi Lut alaihissalam. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia bersekongkol. Istri Nabi Lut bersekongkol dengan homoseksual. Yang sekarang terkenal dengan LGBT. Nah, inilah LGBT ini adalah rangkaian daripada homoseksual yang perbuatan buruk, perbuatan yang amat keji kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya terbabit menyokok masuk neraka juga. Dan dibinasakan semua kaum Nabi Lut yang homoseksual, dibinasakan, ditenggelamkan, dihanyut, ditenggelamkan oleh bumi. Bukan tsunami, bukan gempa bumi yang biasa itu, langsung habis members ke orang Jawa, habis. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istri orang yang jahat, raja, tapi dia mengaku Tuhan, istrinya masuk surga. Siapa itu? Istri Fir'aun. Fir'aun itu maknanya raja. Tak silap saya, yang dimuatkan dalam Al-Quran itu Fir'aun yang ketiga, yang dinamakan Ramses. Saya pergi ke Mesir melihat museum yang mana banyak Fir'aun-Fir'aun hitam. Ya sudah berapa ratus tahun kan? Nah, jadi
Fir'aun punya istri masuk surga. Kenapa? Tidak setuju dan tak menyokong, dan tak menyokong Fir'aun. Dia menyokong Nabi Musa sedang masuk surga. Siapa namanya? Masa tak tahu. Siti Asia binti Muzahim. Ada di sini. Semua saudara ibu lihat, ya. Saya belum lupa kemarin saya telah beri kepada jemaah supaya berdoa seperti doa Siti Asia binti Muzahim halaman 6 dari kitab doa Musa ini. Rabbinni indaka baitam fil jannah, ya Tuhan. Binakanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga. Surah At-Tahrim ayat 11. Rabbinni indaka baitam fil jannah, ya Tuhanku. Binakanlah untukku sebuah rumah, sebuah mahligai di sisimu dalam surga. Anda lihat. Doa ini adalah doa istri Fir'aun, Asia binti Muzahim, yang teguh imannya walaupun diadat oleh Fir'aun dengan dipancung, ditarik, dipancung dan ditetapkan dijemur di terik matahari, disiksa oleh Fir'aun. Tapi tetap dia membela kebenaran. Nah, baca itu terus. Jadi ini perumpamaan yang ada dalam Quran menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Jelas? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, siapapun orang itu boleh mendapatkan hidayah dari Allah dengan kehendaknya. Bukan dipilih, bukan karena nasab, bukan karena keturunan ataupun karena warna kulit, tidak. Di zaman Nabi ada sahabat yang bibirnya tebal, orang hitam, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, tetapi Mahmud Islam dilantik Nabi sebagai tukang adat yang pertama itu luar biasa, masuk surga. Ada keturunan Farsi, sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi, orang Farsi pemeluk Islam, terkenal, setia dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut-sebut sudah Salman Al-Farisi. Nah, itulah bapak sekalian, jangan kita merasa kecil hati, jangan merasa bimbang, karena semuanya Allah akan berikan kepada hidayah ini kepada siapa saja. Yang rezeki juga sama, rezeki ini Allah Ta'ala akan berikan kepada siapa saja yang diberikan. Yang dimakan rezeki ini bukan masalah keuangan, bukan masalah berupa makanan, tidak. Apa saja yang mendatangkan nikmat dalam hidup itu namanya rezeki. Oh, kita dapat menantu, kebetulan menantunya orang yang soleh, pandai baca Qur'annya, taat beragama, banyak hartanya, waduh, menghidupkan suasana keluarga, itu rezeki dapat menantu baik. Tapi kadang-kadang sebaliknya, ya. Itu rezeki. Anak dapat jodoh yang baik pun rezeki dari Allah. Kita punya suami baik pun rezeki dari Allah. Kita punya istri yang baik pun, yang soleh pun rezeki dari Allah. Bukan berbentuk keuangan atau makanan. Maka itulah rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak boleh macam bermut kalau ada orang yang lebih dari kita. Tak boleh kita iri hati kepada orang yang mendapatkan kelebihan rezeki daripada Allah. Karena itu kalau kita iri hati berarti kita tidak senang kepada pemberian Allah yang diberikan kepada orang lain. Dilarang kita iri hati kepada siapapun. Tak boleh kita mengkompe-kompe nikmat kita dengan orang lain, sebab kita dengan mereka itu berbeda. Selain dari kita usaha bersungguh-sungguh dengan gigi, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk berdoa dan berpikir kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi pelajar